Jumpa lagi bareng saya tentunya di channel YouTube Tengah ini. Dan kali ini saya lagi berada di salah satu tempat wisata yang baru saja dibuka kurang lebih satu minggu yang lalu, teman-teman. Ini lokasinya masih di Kabupaten Serang, Banten, tepatnya itu di Ciomas. Ini nama tempat wisatanya itu Wisata Kampung Ciomas. Nah, di sini itu ada fasilitasnya itu musolanya, teman-teman. Musolanya lumayan bagus banget. Karena di sini ada ininya, ada pesantrennya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, tetap ikuti video saya, ada apa aja sebenarnya di Kampung Wisata Ciomas ini, karena tempat wisata ini baru saja dibuka dan lumayan viral, teman-teman nih. Pokoknya ikutin video saya selanjutnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Tengah Wengi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten lainnya, teman-teman. Ayo kita sampai ke sana. Baru saja dibuka kurang lebih 1 minggu yang lalu ya, teman-teman. Nah, di sini itu tempatnya itu kita berwisata sekaligus beramal. Karena di sini itu ada pesantrennya di situ. Yang tembok yang warna hijau itu pesantrennya. Jadi, sebagian dari harga tiket masuk ini ataupun harga penjualan tiket ini kita sumbangkan ke untuk anak yatim. Ada tulisannya di tiket masuknya, teman-teman nih. Ada tulisan di sini. Nah, di sini itu masuknya 5.000 satu orang. Jadi di sini padahal di tiketnya itu ditulisnya 12.000, tapi di pas HTM-nya tadi saya itu diminta cuma 5.000 aja, teman-teman nih. Nah, di sini itu kita bisa menikmati pemandangan persawahan, dan di sini juga kita ada peternakan kuda nih. Kita juga bisa naik kuda di situ, dan ini kudanya. Nah, nih teman-teman. Dan ini view yang ada di ini, nama tempatnya Kampung Wisata Ciomas. Ini view yang ada di belakang, yang belakang saya itu tempat wisata Kampung Ciomas nih, teman-teman. Dan di situ ada terapi ikan. Jadi di sini tuh kita juga bisa melakukan terapi ikan. Pokoknya tempat ini bermanfaat banyak banget, teman-teman nih. Oke, ikutin video saya ya, teman-teman ya, untuk mengetahui ada apa aja sih di Kampung Wisata Ciomas ini. Terapi ikan. Ini banyak juga tuh yang terapi. Ini saya terapi ikan sama Alia. Aduh.
Nangis aja anaknya. Ayahnya yang cemen ya dia. Geli. Jalan di sini pun. Aduh, geli. Kita terapikan net ya. Aduh. Kok kaki alia nggak mau tuh? Gak ada penyakitnya anaknya? Iya, gak mau tuh karena nyerang. Kalau ada penyakitnya makan nempel. Karena nyerang. Bentar. Nih teman-teman nih di apa namanya kampung wisata Ciomas ini kita bisa menikmati terapi ikan nih salah satunya nih. Ini banyak manfaatnya nih pak ya? Oh manfaatnya nih pak terapi ikan. Melancarkan peredaran darah. Tuh teman-teman tuh ini geli banget nih. Ikan apa ini ya? Dek, lihat ini, ikan dek. Dan ini adalah salah satu view yang ada di kampung wisata Ciomas ini. Ini namanya Jembatan Siloka. Ini teman-teman tuh view-nya. Di sana itu persawahan dan ada gak apa? Saung-saung nih. Jadi kita itu pesan makan itu dibawain ke sana. Iya teh. Kalau kita pesan makan bisa di situ ya? Bisa. Oh, itu. Tuh teman-teman. Jadi ketika kita pesan makan itu karena di sini tuh ada mejanya.